Bunda, kita coba ya hasil masakan tadi. Nih, lihat. Kalau mau langsung tanpa digoreng juga bisa, atau nggak pakai tempe atau tahu silakan, bisa di skip. Ini udah jadi segar. Kita coba ya, kita nikmati tempenya. Tahu. Kucai kalau bahasa Sunda ya. Bawang kucainya. Cabe. Mantap. Agar pakai cabe yang banyak juga sampai pedes, silahkan itu diatur aja sama bunda sendiri ya, maunya gimana boleh. Saya hanya memberikan resep sederhananya saja, tapi yang ingin dipariasi bagaimana itu terserah ya. Habis itu, selamat mencoba ya bunda ya di rumah.